إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونأوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدِه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن استقل الحديث كتاب الله وخير الهدى huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin jamaah umroh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari buku Al Arba'in An Nawawiyah yang alhamdulillah pada dua pertemuan kemarin kita telah membahas hadis yang pertama, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada hadis yang kedua yang juga diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang dikenal oleh para ulama dengan hadis Jibril. Hadis yang sangat masyhur sehingga sebagian ulama membuat buku khusus menjelaskan tentang uh, hadis Jibril ini karena terlalu banyak pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang dikenal dengan hadis Jibril ini yaitu datangnya Jibril alaihissalam menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu Jibril menjelma menjadi seorang manusia atau lebih tepatnya menjadi seorang Arab Badui yang kemudian bertanya-tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Jibril ini adalah hadis uh, yang merupakan hadis pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kalau hadis pertama yang kita bahas yaitu hadis innamal a'malu Niat. Itu adalah hadis pertama dalam kitab Sahih Al Bukhari. Hadis pertama dalam kitab Sahih Al Bukhari. Adapun hadis Jibril yang akan kita baca pada kesempatan kali ini adalah hadis yang pertama dalam kitab Sahih Muslim. Kalau kita buka kitab Sahih Muslim maka hadis pertama tersebut adalah hadis Jibril. Mari kita dengarkan, ya, kita simak apa yang dibawakan oleh ulama uh, Muslim dalam sahihnya. Ya, kita saya akan bacakan uh, bukan hanya hadisnya, tapi saya juga sebutkan tentang sababul wurud, sebab datangnya hadis ini. Iaitu kisah pertemuan dua orang tabi'in dengan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. An Yahya bin Ya'mar, ya, dari seorang tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mar, dia berkata, "Kana awwala man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani." Dia mengatakan bahwasanya orang yang pertama kali mem membuat bid'ah tentang tentang masalah takdir yaitu dari kaum qadariyah di Basrah yaitu di Irak seorang yang bernama Ma'bad Al-Juhani sudah muncul bid'ah yaitu bid'ah qadariyah yang ini menunjukkan bahwasanya bid'ah-bid'ah pemikiran ya mulai muncul di e, zaman sahabat seperti di zaman Ibnu Umar yang meninggal sekitar 70 tahun sekian 73 kalau tidak salah Hijriah berarti bid'ah qadariyah muncul sebelum wafatnya Ibnu Umar

dan mereka berdua mengatakan seandainya kita sempat ketemu dengan seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu kita bertanya kepada sahabat ini tentang pendapat orang-orang kodariyah tersebut pendapat ahlul bid'ah tadi yang memiliki pemikiran bid'ah tentang masalah takdir fawfiqalana Abdullah bin Umar bin Khattab dakhilan al masjid subhanallah kata beliau kata mereka berdua Allah memberi taufik kepada kami ternyata di masjid kami ketemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab Ibnu Umar anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhumah. Ibnu Umar sedang masuk dalam masjid, fakta naftuhu ana wa sahibi ahaduna an yaminihi wal akhar an shimalihi, maka kami berdua segera merapat kepada Ibnu Umar, ya saya sebelah kanan dan temanku sebelah sebelah kiri. Fadhonantu anna sahibi saya al-kalama ilayya, fakultu fakultu Aba Abdurrahman. Dan menurut saya teman saya akan menyerahkan Pembicaraan kepada saya. Akhirnya saya juru bicara. Meskipun kami berdua merapat kepada Ibn Umar. Tapi menurut saya teman saya menyerahkan pembicaraan kepada aku. Maka aku pun bertanya kepada Ibn Umar. Abu Abdurrahman. Innahu kadh zahara kibalana nasun yakra'una al-Quran. Wa yataqaffaruna al-ilm. Kata sahabat uh, tabi'in ini. Nih, Wahai Ibn Umar, Abu Abdurrahman. Sungguhnya telah muncul sekelompok orang dari sisi kami, dari Irak. Ya. Dan memang Irak adalah tempatnya banyak fitnah. Berbagai macam fitnah timbul di Irak, Seperti fitnah Qadari yang muncul juga di Irak. Sekelompok orang yang mereka baca Al-Quran. Jadi yang membuat bid'ah ini orang-orang alim juga baca Al-Quran. Dan mereka membahas ilmu. Jadi syaitan, syaitan itu e, menggoda manusia dengan dua cara. Dengan cara syahwat. Men, Menjerumuskan seorang dalam syahwat. Yang kedua dengan cara syubhat. Orang-orang yang alim seperti ini dikasih syubhat sama setan. Ya. orang ini mereka ini rajin baca Al-Qur'an, makanya disebutkan mereka ya Al-Qur'an, mereka baca Al-Qur'an. Bukan cuma itu, wa yataqaffarun al-ilm, bahkan mereka juga mempelajari ilmu. Hanya saja mereka kena syubhat dari setan sehingga mereka memiliki pemikiran tentang bid'ah masalah takdir. Wa dzakara min sya'nihim, kemudian dia menyebutkan tentang ciri-ciri uh, mereka. Wa annahum yaz'umuna an la qadar wa anna al-amru unuf. Mereka ini orang-orang cerdas ini, orang-orang pintar yang di Basrah ini, ahlul bid'ah ini, mereka berpendapat bahwasanya tidak ada takdir. Segala perkara terjadi begitu saja tanpa didahului ada takdir. Lihat ini mereka orang-orang yang pintar ini. Mereka masuk dalam pembahasan yang di luar kemampuan mereka, yaitu mereka masuk, masuk dalam pembahasan masalah takdir. Kenapa Allah melakukan demikian? Kenapa Allah mentakdirkan demikian? Sehingga mereka mengolah otak mereka dengan tipuan syaitan dan hembusan Subhat syaitan sehingga mereka menyimpulkan tidak ada takdir. Dan inilah syubhatnya orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah mengatakan kalau ada takdir tidak adil. Kenapa dengan otak mereka? Sehingga mereka berkesimpulan tidak ada takdir. Semua terjadi al-amru unuf. Terjadi begitu saja tanpa didahului dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada campur tangan Allah dalam ya menentukan nasib seorang. Tidak ada. Kalau Allah ikut campur tidak adil. Oleh karenanya mereka mengatakan tidak ada takdir wa anna al unuf, bahwasanya perkara itu terjadi tanpa didahului dengan takdir. Maka apa jawaban Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma? Fa idza laqita aw ulai'ik fa akhbirhum anni bari'u minhum wa annahum bura'u minni. Kata Ibnu Umar, kalau kalian berdua bertemu dengan mereka, orang-orang tersebut, sampaikanlah kepada mereka, kabarkan kepada mereka bahwasanya Ibnu Umar saya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka wa annahum mura'un minni dan mereka berlepas diri dari saya. Kenapa mereka melakukan bid'ah? Bid'ah ba'ah Bukan bid'ah ibadah, bid'ah masalah masalah akidah, masalah takdir. Masalah rukun iman, takdir. Kemudian Ibnu Umar berkata, "Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, "Kalau anna li ahadin mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Kata Ibnu Umar, demi ya, demi zat yang Ibnu Umar bersumpah dengannya yaitu demi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya salah seorang dari mereka itu memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia infakkan, maka Allah tidak akan terima infak tersebut meskipun emas sebesar gunung Uhud. Sampai kapan Allah bisa terima? Hatta yu'min bil qadar, sampai dia beriman dengan takdir. Kalau dia tidak beriman dengan takdir, maka seluruh amalannya tidak akan diterima, termasuk meskipun dia infak dengan emas sebesar gunung Uhud. Ini jawaban Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Ibn Umar berdalil. Inilah kenapa Ibn Umar menyebutkan hadis Jibril. Kemudian dia berkata, Haddathani Abi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Telah menyampaikan kepada aku ayahku Umar bin Khattab. Qala Umar bin Khattab berkata, Bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Tatkala kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, Iltala alaina rajulun siyab. Tiba-tiba muncul seorang yang memakai baju yang sangat putih. Syadidu sawadi sya'ar. Rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharu safar wa minna ahad. Tidak, tidak nampak pada orang tersebut ada bekas safar. Dan juga tidak ada seorang pun yang, kenal di antara kami yang kenal dengan dia. Ini aneh. Jadi sekarang ini Ibnu Umar sedang akan menyebutkan hadis yang panjang. Hadis yang dikabarkan oleh siapa? Bapaknya. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Yang ini yang disebut dengan hadis Jibril. Ini yang disebut dengan hadis Jibril. Saya tadi telah jelaskan kenapa muncul hadis ini ada kisahnya. Kisahnya munculnya kelompok ahlul bid'ah yang mereka mengingkari takdir. Dan Ibnu Umar menyatakan bahwasanya amalan mereka tidak bakalan diterima. Meskipun emas sebesar gunung Uhud mereka infakkan tidak bakalan diterima. Apalagi yang lainnya sampai mereka beriman dengan takdir. Dalilnya apa? Ibnu Umar sebutkan hadis. Hadis yang panjang ini yang riwayatkan siapa? Ibnu Umar dari bapaknya. Lihat bagaimana terbiahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadikan anaknya menghafal hadis yang panjang ini. Ini sering kita lupakan ya. Kita sering anak kita kita serahkan ke pondok, kita serahkan kita tidak ada waktu seakan-akan untuk ngajarin anak kita hafal Al-Fatihah, ngajarin anak kita untuk hafal Al-Qur'an, ngapalkan sebagian surat semuanya serahkan kepada guru. Ya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala Umar mengatakan, "Saya mendengar ayahku berkata." Berarti hadis ini disampaikan oleh sang ayah kepada sang anak. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala kepada anaknya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Umar berkata, tatkala kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari tiba-tiba muncul seorang datang tiba-tiba, dialah Jibril ya, yang menyamar atau menjelma menjadi manusia ya. Dalam kondisi bajunya sangat putih, Kemudian rambutnya sangat hitam. La yura alaihi safar. Tidak nampak ada bekas-bekas safar. Wala ya'rifuhu minna ahad. Ini aneh. Dan tidak seorang pun dari kami mengenal dia. Orang, kalau datang menemui Nabi SAW, ada dua kemungkinan. Orang kampung, orang dari kampung tersebut, atau orang dari jauh. Kalau orang dari kampung tersebut, tentu para sahabat kenal. Oh ini si Fulan, sahabat kita. Tanya kepada Nabi SAW. Tetapi kami tidak kenal, berarti orang dari jauh. Kalau orang dari jauh datang, berarti harusnya ada bekas-bekas safar. Entah rambut yang agak berdebu, atau baju yang agak kotor. Nah, jangan dibayangkan sekarang. Tinggal masuk masuk hotel ya, jelas seger terus ya. Enggak, ini zaman dahulu. Di zaman Nabi SAW. Namun dua-dua kemungkinan ini tidak ada. Orang ini tidak kita kenal, dan tidak ada juga bekas safar. Kalau itu dari mana tiba-tiba muncul orang ini? Ternyata dia malaikat Jibril. Kemudian, hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa ala fakhidaihi datanglah orang tersebut sampai dia mendekat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di depan nabi sallallahu wasallam kemudian dia menempelkan lututnya dengan lutut nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia meletakkan kedua tangannya di atas pahanya kemudian dia berkata ya muhammad wahai muhammad akhbirni anil islam kabarkanlah kepadaku tentang islam dia bertanya kepada nabi maka Rasulullah SAW menjawab, Al-Islamu an tashhad an la ilaha ilallah, wa anna Muhammad Rasulullah, wa tuqimu salata wa tu'tiya zakata, wa tasuma Ramadhan, wa tahujjal baita ini ilaihi sabila. Nabi menyebutkan rukun Islam lima. Rukun Islam adalah engkau bersaksi bahawasnya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku adalah Rasulullah, engkau menegakkan salat, engkau membayar zakat, engkau berpuasa, dan engkau berhaji jika engkau mampu. Apa jawaban orang ini? Sadaqta, engkau benar. Ini lebih aneh lagi nih. Ini tiba-tiba muncul datang orang dia tanya dia bilang kamu benar loh. Ini ngetes atau bagaimana para sahabat jadi bingung. Kata Umar faajitna lahu yasaluhu wa yusadikuhu. Mengherankan kami. Orang ini tanya kepada Nabi kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW jawab dia bilang benar. Berarti dia tahu jawabannya. Bukan pertanyaan orang yang tidak tahu tapi pertanyaan orang yang ngetes. Benar. Kemudian faakhirni anil iman. Orang ini bertanya lagi, kabarkanlah kepada kepada aku tentang keimanan, tentang apa itu iman. Rasulullah SAW menjawab dengan rukun iman enam perkara: antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadari wa syarihi. Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhirat dan beriman kepada takdir, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kalau <kau> sodak tak, engkau benar. Nih, ngetes dia. Engkau benar. Kalau <kau> fakhir <'akhbirni> anil ihsan, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Maka Rasulullah SAW menjawab, antak budak Allah ke ka anak kata rahu, fa tak fa yarak. Engkau beribadah kepada Allah, seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sungguhnya engkau Allah telah melihatmu. Dia bertanya lagi, fa akhir ah. wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku, kapan hari kiamat. Kapan hari kiamat? Maka Rasulullah SAW menjawab, Mal mas'ulu anha Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kata Nabi saya dan kau Jibril sama-sama tidak tahu kapan hari kiamat. Ya. Yang bertanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan berikutnya. Fa'akhbirni an amarotiha. Kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala antalid al-amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Wa antarul hufat al-urat al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau akan melihat orang-orang yang tidak memakai alas kaki. Dalam keadaan tidak memakai pakaian. Artinya pakaiannya kurang. Dalam keadaan miskin. Al-alah. Mereka adalah para penggembala kambing. Tiba-tiba yatatawaluna -tiba, fil bunyan. Para pengembala kambing tersebut yang biasanya tidak pakai baju, biasanya tidak memakai alas kaki, tiba-tiba mereka berlomba-lomba, ya, meninggikan bangunan. antalaqa Kata Umar, tiba-tiba setelah itu dia pergi. Orang itu pergi, aku pun terdiam lama. Kemudian Rasulullah s.a.w. berkata kepada aku, kepada Umar, Ya Umar, atadri manisail, tahukah engkau tadi siapa yang bertanya? Kultu Allahu wa Rasuluhu a'lam. Aku tidak tahu, kata Umar. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi SAW, فَإِنَّهُ Jibrilu أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ Yang datang tadi Jibril, dia ingin mengajarkan kepada kalian, mendatangi kalian, untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Inilah hadis yang dikenal dengan hadis Jibril, dan dialah hadis pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Yang disebutkan oleh Ibn Umar dengan hadis yang panjang ini, cuma Ibn Umar ingin berdalil tentang rukun iman, bahwasanya di antara rukun iman beriman kepada takdir Allah, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Karena mereka yang menolak takdir, tidak beriman dengan takdir, maka amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang mengingkari satu rukun iman dari enam rukun iman, satu saja diingkari, maka dia telah kafir keluar dari Islam. Meskipun mereka baca Quran, Sebagaimana mereka ini baca Quran, mempelajari ilmu. Namun tak kala terjerumus dalam syubhatnya iblis. Sehingga mereka menggunakan otak mereka. Sehingga mereka akhirnya menolak takdir. Maka amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala Sampai mereka kembali beriman kepada kepada takdir. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala Hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Sehingga ya disebutkan oleh Al-Imam Nawawi Rahimahullah dengan asrul Islam. Hadis ini adalah pokoknya Islam. Kenapa kata hadis ini? mencakup banyak banyak pelajaran baik masalah akidah bahkan masalah adab nanti akan kita sebutkan adab-adab yang terdapat dalam hadis ini masalah Islam masalah iman masalah ihsan semuanya disebutkan dalam hadis ini oleh kerana sebagian ulama menamakan hadis ini dengan umul hadis umul hadis yaitu induknya hadis-hadis nabi sebagaimana al-fatihah dinamakan dengan umul kitab atau umul quran Ya, karena Al-Fatihah adalah induknya Al-Qur'an, seakan-akan Al-Qur'an seluruhnya itu adalah penjabaran dari Al-Fatihah. Seakan-akan Al-Fatihah itu matan, adapun Al-Qur'an sisanya adalah syarah, seakan-akan penjabaran dari Al-Fatihah. Demikian juga hadis Jibril ini, seakan-akan seluruh hadis yang lain merupakan penjabaran dan penjelasan dari intisarinya di hadis Jibril. Makanya dikatakan dengan umul Hadith, induknya hadis, induknya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Sebelum kita uh, menjelaskan tentang isi diri kandungan dari hadis ini, perlu kita mengenal perawi hadis yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Sahabiyun Jalil, sahabat yang sangat mulia yang merupakan uh, khalifah yang kedua dari Khulafaur Rasyidin yang memiliki banyak keutamaan, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan dia masuk Islam berkat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Umar bin Khattab terkenal keras kepada kaum muslimin. Tatkala dia masih dalam keadaan musyrik. Terkenal keras. Ya. Menyakiti kaum muslimin. Sampai-sampai sebagian sahabat. Ya, ragu kalau dia akan Islam. Meskipun Nabi sudah mendoakan. Ya. Sebagian sahabat ragu kalau dia bakalan masuk. Masuk Islam. Sampai mereka mengatakan. Lan yuslima ibnul khattab. Hatta yuslima himarul khattab. Kata seorang sahabat, Umar ibnu Khattab tidak akan masuk Islam, kecuali kalau himarnya sudah masuk Islam. Ya, saking apa namanya, kerasnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala terhadap para sahabat. Akan tapi, hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW berdoa, akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi SAW, akhirnya Umar pun masuk Islam. Dan setelah Umar masuk Islam, maka berubahlah kondisi kaum muslimin. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Lazilna Aizza. Mundu aslama Umar. Kami menjadi jaya sejak Umar masuk Islam. Oleh karenanya para sahabat dahulu tidak ada yang berani sholat di Masjid Haram. Khawatir. Setiap ada yang sholat diganggu. Nabi saja mau diganggu. Apalagi para sahabat yang lain diganggu. Tidak ada yang berani sholat terang-terangan di Masjid Haram. Sampai Umar masuk Islam. Dan kalau Umar masuk Islam, para sahabat berani sholat di Masjid Haram. Kenapa? Ada bekengannya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Semua orang takut sama Umar. Bukan cuma manusia. Setan pun takut sama Umar. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, Ya Umar, malakiyaka syaitan salikan fajjan qat illa illa salaka fajjan ghaira fajjik kata Nabi SAW Hai Umar tidaklah engkau melewati suatu jalan kecuali syaitan akan mencari jalan yang lain syaitan takut sama sama Umar demikian juga kaum musyrikin Arab ya syaitan manusia maupun syaitan jin takut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya dalam hadis juga Nabi SAW mengatakan innallaha wada'al haqq ala lisani Umar Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebenaran di atas lisannya Umar. Oleh karenanya kita tahu beberapa kali, empat kali kalau tidak salah, ide Umar disepakati oleh Allah dalam Al-Qur'an. Bayangkan Umar punya ide, ya, disepakati oleh Allah empat kali kalau tidak salah. Ini menunjukkan bahwasanya Umar adalah orang yang mulham. Bahkan dalam hadis kata Nabi SAW mengatakan, "Laukana nabiyyu ba'di lakana Umar." Kalau seandainya ada nabi setelahku, maka Umar yang akan menjadi menjadi nabi. Karena eh... Uh, Berapa beberapa kali firasat beliau atau beberapa kali ide beliau disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana perjuangan beliau ya di masa pemerintahan beliau Islam tersebar sampai Persia takluk di tangan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu Hal inilah yang menjadikan sebagian orang ya benci kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala ya kelompok sesat yang ada di dunia Islam yaitu kelompok-kelompok Syiah yang kemudian menyatakan bahwasanya Umar adalah orang yang kafir. Umar adalah syaitan. Bahkan mereka mengatakan tidak ada syaitan yang paling parah sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat seperti Umar. Mereka mengatakan Umar lebih parah daripada Fir'aun. Ini pernyataan mereka dan saya nukilkan perkataan mereka dalam buku saya. Bahwasanya kebencian mereka terhadap Umar luar biasa. Oleh karenanya mereka menggambarkan Umar berbalik dengan kondisi yang sebenarnya. Umarlah seorang yang hebat, jagoan ditakuti oleh setan manusia maupun setan jin digambarkan oleh mereka dengan gambaran yang sangat buruk. Mereka mengatakan Umar adalah seorang yang bencong, Umar adalah seorang yang melakukan homoseksual, Umar selalu disodomi. Ini pernyataan-pernyataan dari mereka ini orang-orang yang, yang yang biadab, yang tidak punya jasa terhadap Islam, tetapi mencela para sahabat yang punya jasa besar terhadap Islam. Apa jasa mereka sehingga mereka kemudian mencela para sahabat? Apa yang mereka pernah sumbangsikan kepada Islam? Tidak ada. Yang mereka lakukan hanya kerusakan. Yang mereka lakukan hanya kerusakan, merusak moral dan merusak akidah. Dan sekarang mulai tersebar di di tanah air kita. Waliyahubillah. Kita berlindung dari kejahatan mereka. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hadis yang yang sangat uh, agung yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu Anhu Dan ternyata kalau kita periksa dari atau kita jelas uh, dengar melihat penjelasan para ulama tentang uh, para perawi hadis ini, hadis tentang hadis Jibril ini bukan hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ternyata ada beberapa sahabat lain yang juga meriwayatkan hadis ini seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seperti Ibnu Umar juga meriwayatkan, kemudian Ibnu Abbas ya, kemudian Jarir bin Abdullah, kemudian di juga Abu Umar uh, al ashari ya. ya. Ini di antara para sahabat yang uh, meriwayatkan hadis-hadis ini Abu Amir al ashari dan para sahabat yang lainnya. Ada sekitar lima atau delapan sahabat yang juga yang meriwayatkan hadis uh, hadis Jibril ini. Para hadirin rahmati ya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan sebutkan faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Faedah yang pertama adalah di antara uslub atau metode dalam belajar mengajar adalah tanya jawab. Lihat di sini Jibril datang bertanya kepada Muhammad s.a.w. alaihi wasallam, "Ya Muhammad akhbirni anil Islam, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan?" Kapan hari kiamat dan apa tanda-tanda hari kiamat? Ini pertanyaan Jibril kepada Nabi dan Nabi menjawab. Dan metode belajar seperti ini sangat penting oleh karenanya kita dapat di dalam banyak hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sering bertanya kepada para sahabat karena kalau timbul pertanyaan maka murid-murid akan konsentrasi. Dalam banyak hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Atadruna malghiba, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat begitu dengar pertanyaan konsentrasi. Atadruna manil muflis, Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, tahukah kalian siapa orang yang merugi? Kemudian Rasulullah menjelaskan apa itu orang yang muflis. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Mu'ad, Ya Mu Atadri ma alal ibad, wa ma ibad alallah. Allah. Wahai Muadz tahukah engkau apa itu hak Allah terhadap para hamba, dan apa hak para hamba terhadap Allah. Bahkan Rasulullah SAW pernah memberi teka-teki. Kata Nabi SAW, Inna mina, inna mina shajari. A inna mina inna mina syajari la syajaratun inna mina syajari la ma barakatuhu ka barakatil muslim. Sungguhnya di antara pohon-pohon ada sebuah pohon yang berkahnya seperti berkahnya seorang muslim. Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri di antaranya la atas kutu daun-daunnya tidak pernah jatuh. Ya. Rasulullah menyebutkan ciri-cirinya kemudian kata Rasulullah SAW, hadithuni mahiya kabarkanlah kepadaku pohon apakah itu. Rasulullah SAW kasih Para sahabat mulai ber, Oh, pohon ini, pohon anu, pohon macam-macam. Fadhaban -macam. nas ila ya, syajaril bawadi. kata Ibn Umar, maka para sahabat, ya mereka pergi ke pohon ini, pohon-pohon yang ada di lembah-lembah, pohon-pohon yang ada di kampung-kampung. Kata Ibn Umar, annahu annaha Terbetik dalam hatiku, pohon yang dimaksud oleh Nabi, teka-teki Nabi tersebut, maksudnya adalah pohon korma. Akan tapi, di kaum tersebut, di para sahabat yang ditanya oleh Nabi SAW, ada Abu Bakar dan ada Umar. Fahuma lam lama dan keduanya tidak ngomong. Ibnu Umar malu. Dia adalah anak paling kecil yang hadir di antara para sahabat sementara pertanyaan tersebut tidak dijawab oleh Abu Bakar dan Umar. Maka dia karena punya kesopanan dia tidak berani ngomong padahal dia tahu jawabannya. Pohon yang dimaksud adalah pohon apa? Pohon korma. Ini uslub metode dalam belajar mengajar di antaranya tanya jawab. Oleh karenanya kalau seorang guru sudah melihat mulai melihat murid-muridnya mulai ngantuk, mulai tidur ya, mulai nguap maka rubah uslubnya diberi pertanyaan akan apa namanya membangkitkan semangat mereka lagi berpikir karena khawatir ditanya nggak bisa jawab oleh <gul> karenanya dirubah uslubnya dan ini diantara metode belajar mengajar para hadis oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis disebutkan fawadoa <gul> sebelumnya dalam hadis tersebut disebutkan datangnya malaikat Jibril dalam bentuk apa manusia dan ini diantara keajaiban malaikat makhluk gaib yang tidak bisa kita tahu bagaimana hakikatnya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jin min marijin min nar wa khuliqa adam mimma kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi malaikat diciptakan dari cahaya jin diciptakan dari nyala api dan nabi adam diciptakan sebagaimana yang dijelaskan kepada kalian dari tanah akan Nabi kita tidak tahu dari cahaya apa malaikat diciptakan. Subhanallah, malaikat diciptakan dari cahaya, kemudian dia bisa menjelma jadi manusia. Ini menakjubkan. Ini menakjubkan bagaimana proses perubahan. Sedangkan manusia saja menakjubkan. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Sekarang kita lihat, apa di tangan kita ada tanah? Subhanallah. Allah merubah senyawa kimia sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dari senyawa kimia tanah berubah menjadi daging, jadi darah. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala tinggal mengatakan kun fayakun. Inna Isa inda Allahika Adam khalaqahu kun fayakun. Sungguhnya penciptaan Isa seperti Adam Allah ciptakan dari tanah kemudian Allah mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Bayangkan manusia yang dari tanah sekarang lihat bagaimana dari berubah menjadi daging. Jin yang dari api. Allah ciptakan jin dari api. Sekarang jin tatkala hadir di hadapan kita tidak menyala-nyala sebagaimana api yang menyala. Allah rubah dia menjadi suatu makhluk yang lain, makhluk yang gaib yang tidak bisa kita tangkap dengan panca indera kita, tidak bisa kita lihat, tetapi kita bisa merasakan kehadiran sebagian jin. Oleh karena saya katakan kegaiban malaikat lebih daripada kegaiban jin. Jin makhluk gaib, tetapi terkadang kita merasakan kehadirannya, entah dengan dia merasuk pada tubuh seorang kemudian berbicara. Dan ini ini kenyataan, ada orang Jawa bisa bahasa Mesir, jinnya berarti jin Mesir. Ada seperti kejadian. orang Jawa dia nggak tahu bahasa Mesir, tahu tahu jinnya ngomong ngomong Mesir. Nah, ini nggak mungkin. Ini nggak pernah belajar bahasa Arab, tahu tahu bisa bahasa Arab. Berarti ini jin. Ya. Dan banyak kejadian seperti ini. Kemudian terkadang kita merinding, kita merasakan kehadiran jin. Malaikat yang senantiasa mencatat amalan kita, ya. yang senantiasa dekat dengan kita tidak pernah kita rasakan. Kegaiban malaikat lebih lebih daripada kegaiban apa? Kegaiban jin. Kemudian malaikat diciptakan dari cahaya. Cahaya yang digunakan untuk menciptakan malaikat kita nggak tahu cahaya apa. Kemudian ada dia makhluk cahaya tidak nampak cahaya tersebut ya di hadapan kita. Ternyata cahaya tersebut bisa berubah menjadi manusia. Luar biasa ini di luar dari imajinasi manusia. Bagaimanapun kita berusaha ya menghayalkan tentang malaikat kita tidak mampu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan para malaikat di antara kehebatan malaikat bisa menjelma menjadi manusia. Oleh karenanya, para ulama membahas apakah manusia bisa melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Ini dibahas oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak mungkin, karena kenyataannya tidak pernah terjadi. Yang pernah melihat malaikat dalam bentuk aslinya, malaikat Jibril adalah siapa nabi Muhammad SAW. Itu pun dua kali. Tatkala di awal Rasulullah SAW mendapat wahyu, kemudian yang kedua, tatkala Mi'raj di Sidratul Muntaha melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Yang sayapnya ada 600 sayap. Tatkala malaikat Jibril membuka sayapnya sadal ufuk, maka cakrawala semua tertutup. Langit semuanya isinya isinya semua sayapnya malaikat Jibril. Menunjukkan besarnya malaikat Jibril alaihissalam. Itu pun Nabi SAW tatkala melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, Nabi ketakutan. Nabi ketakutan sehingga pulang menemui menemui istrinya Khadijah mengatakan zammiluni zammiluni. Ya. Selimuti aku. Dasiruni, selimuti aku. Rasulullah ketakutan. Oleh karena Allah mengatakan manusia ya, tidak diberikan kemampuan untuk melihat malaikat. Yang sering terjadi, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bahwasanya malaikat Jibril tatkala datang dan demikian juga, demikian juga para malaikat yang lain. Datang kepada para nabi dalam menjelma dalam bentuk manusia. Sebagaimana Nabi SAW yang seringnya malaikat Jibril datang menjelma jadi manusia. Apakah menjelma seperti Dihya Al-Kalbi Ataukah seperti Arab Badui dalam hadis Jibril ini? Inilah orang Arab Badui. Adapun dalam bentuk aslinya cuma dua kali seumur hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam Al Quran pun demikian. Tatkala para malaikat datang menemui Nabi Ibrahim Alaihissalam, hal ataka hadis zaif Ibrahim Al Mukramin. Alaihi Fakalu Salaman. Apakah telah datang kepada engkau tentang kisah para tamu-tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala mereka datang menemui Nabi Ibrahim dan mereka mengucapkan salam. Qala salamun qawmu munkarun. Kata Ibrahim, salam juga kepada kaum yang saya tidak kenali. Faraba ila ahlihi faja'a bi'ajilin samin. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Fa'aujasa minhum khifah. Kemudian Ibrahim karena menjamu tamu, maka dia pun pergi ke, 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 ke istrinya. Kemudian dia siapkan sapi yang gemuk kemudian dia hidangkan kepada tamu-tamu tersebut. Didekatkanlah daging sapi tersebut kepada para tamu tadi, namun ternyata para tamu tersebut tidak makan, maka timbullah ketakutan dalam apa? hati Nabi Ibrahim. Berarti apa penjelmaannya? Penjelmaan yang sempurna. Apa penjelmaan yang sempurna? Benar-benar cahaya berubah menjadi seperti apa? manusia. Oleh karena disebutkan tatkala malaikat maut datang menemui Nabi Musa, Nabi Musa pukul malaikat tersebut benar-benar menjelma seperti apa manusia sehingga malaikat Ibrahim alaihissalam tidak sadar kalau itu malaikat sama sekali tidak sadar. Kapan dia sadar? Tatkala dikasih makanan tidak dimakan baru dia ketakutan. Ini makhluk mana ini kok enggak apa enggak mau makan. Ternyata para para malaikat. Contohnya juga tatkala Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat Jibril menemui Maryam, ibunya Nabi Isa. ilaiha Maka kami pun mengirim ruh e, malaikat Jibril kepada Maryam kata Allah fatamasaralaha basyarun sawiyya maka berubahlah malaikat Jibril menjadi manusia yang sempurna di antara kesempurnaan manusia tersebut jadi jelmaan Jibril manusia yang sangat tampan sampai-sampai tatkala Maryam melihat Jibril manusia ini Maryam menyangka orang ini ingin Menzinai dia ya. maka Maryam mengatakan ini a'udzu minka ing aku berlindung kepada Allah dari engkau Qala innama ana rasulu rabbiki li Saya tidak ingin berbuat keburukan tapi saya adalah utusan dari Allah untuk mengabarkan kepada engkau bahwa engkau akan melahirkan seorang anak yang suci. Artinya apa? Malaikat benar-benar datang dalam bentuk yang indah sehingga Maryam pun menyangka itu manusia betulan yang ingin berbuat keburukan. Di antaranya Allah mengirim malaikat azab kepada Nabi Lut yang kaumnya adalah kaum homoseksual. Allah azab mereka dengan mengirim malaikat azab yang menjelma manusia yang sangat tampan. Sehingga tatkala kaum Nabi Lut melihat malaikat-malaikat ini mereka semua langsung apa? Ya syahwat mereka tergerak karena melihat ada tamu-tamu yang tampan datang ke rumahnya Nabi Lut. Maka mereka pun mendatangi Nabi Lut. Mereka ingin agar dipertemukan dengan tamu-tamu tersebut. Kata Nabi Lut, "Haula idhaifi falatu, falatukhzun." Mereka adalah tamu-tamuku, jangan kau permalukan aku. "Haula ibanati in kuntum fa'ilin." Kalau kalian mau, nikahilah anak-anakku mereka mengatakan wahilut kau tahu kau kau engkau tahu kami tidak tidak punya nafsu dengan anak-anakmu kami mau apa namanya tamu-tamumu yang tamban-tamban tersebut ternyata malaikat apa malaikat azab artinya kebanyakan malaikat tatkala datang menjelma menjadi apa manusia dan ini dalam hadis-hadis juga banyak oleh karena ada sebagian orang yang mengatakan saya ketemu malaikat dalam bentuk aslinya kita bilang subhanallah para nabi saja tidak disebutkan melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Saya baca ada seorang mengaku datang malaikat Israel pencabut nyawa dalam bentuk aslinya. Cahaya, cahayanya seperti manusia namun tidak jelas karena semua cahaya ini. Ini menghayal, sedang apa? Sedang menghayal. Kemudian dia mengatakan pulang pergi dulu. Jangan dulu cabut nyawa saya pulang dulu. Akhirnya malaikat Israel pulang. <laughs> Subhanallah. <laughs> Nabi Muhammad saja tidak mengusir malaikat Israel. Waktunya meninggal meninggal dunia ini malaikat datang dalam bentuk aslinya mengatakan saya Israel diusir lagi sama sama orang ini ini khurafat khurafat para hadirin Alhamdulillah Subhanahu Wa Taala inilah keajaiban dari uh, makhluk Allah itu malaikat oleh karena kita tahu bahwasanya malaikat ya sering menghadiri majelis-majelis yang mulia seperti majelis ilmu dan kita sama sekali tidak merasakan kehadiran mereka bahkan malaikat yang mencatat rakib, atid sama sekali tidak kita rasakan kehadirannya. Para oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah dalam hadis ini, disebutkan dalam hadis tersebut, tatkala malaikat Jibril datang, maka dia pun meletakkan fawada'a kafaihi ala fakhidaihi. Maka dia meletakkan fasna dia menyandarkan dua lututnya dengan kepada dua lutut Nabi. Kemudian dia meletakkan dua tangannya di atas kedua pahanya. Ada khilaf di antara para ulama. Dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Nya ini siapa? Pahanya Jibril atau pahanya Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Adapun Alimah menawi rahimahullah dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, dia mengatakan bahwasanya malaikat Jibril meletakkan kedua tangannya di pahanya sendiri, bukan di pahanya Nabi SAW. alaihi wasallam. Akan tetapi pendapat ini terbantah karena ada riwayat yang sahih ya dari Ibnu Abbas, demikian Abu Amir Al-Asy'ari, Ya menyebutkan bahwasanya dan dari sahabat yang lain disebutkan ala nabi shallallahu alaihi wasallam maka jibril meletakkan kedua tangannya di atas dua lutut nabi shallallahu alaihi wasallam di atas dua lutut nabi shallallahu alaihi wasallam bukan di atas lututnya jibril. Saya akan sebutkan riwayat yang lain yang diriwayatkan dari Abu Dhar. Demikian juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala lafal tentang hadis ini secara lengkap bukan dari bukan dari Umar. Itu kejadian kan banyak sahabat yang lihat. Di antaranya Umar meriwayatkan hadis tersebut, di antaranya sahabat yang lain saya sebutkan ada sekitar seluruh sahabat ada delapan sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Di antara delapan sahabat tersebut adalah Abu Hurairah dan Abu Dzar. Dalam riwayat Nasa'i dengan sanad yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala lafalnya demikian. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yajlisu baina zohranei ashabihi. Fayaji al ghoribu falayadri ayyuhum huwa hatta yas'al. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasanya duduk bersama para sahabatnya. Kalau ada orang datang dari jauh, dia tidak tahu mana di antara di antara sahabat sahabat tersebut mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tahu sampai dia tanya mana Muhammad. Yang ini kata para ulama tawadunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai tidak ketahuan mana Mana pemimpin, mana yang dipimpin, tidak diketahui. Tidak diketahui. Sehingga kalau mereka ada orang asing mau datang mencari nabi, dia tanya dulu mana, nabi Muhammad yang mana. Sampai-sampai disebutkan tatkala, yang menakjubkan tatkala, Rasulullah SAW bersama Abu Bakar berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Sampailah mereka di kota Madinah, maka datang orang-orang ingin menyalami nabi, tapi mereka menyalami Abu Bakar. <laughs> mereka menyangka Abu Bakar siapa? Rasulullah SAW. Maka dikatakan nabi yang itu. Kenapa? Karena tidak tidak nampak istimewa dari pakaiannya, tidak ada penampilan yang istimewa yang menunjukkan tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara para sahabat yang lain. Penampilannya sama, bajunya sama, tidak ada yang lain daripada yang lain. Akhirnya, fatolabna ila Rasulillahi Shallallahu ja Alaihi Wasallam an naja majlisan ya arifuhul Maka para sahabat punya ide, wahai Rasulullah. Daripada setiap ada orang datang tanya Muhammad yang mana Rasulullah SAW yang mana ada lagi yang tanya Rasulullah yang mana? Kita lagi sedang berkumpul kan mengganggu Rasulullah yang mana? Rasulullah yang mana? Oleh karenanya mereka punya ide kepada Nabi SAW agar dibuat semacam tempat duduk ya supaya orang-orang yang asing kalau datang mengenal Nabi SAW. Fabanaina lahu mintin kana yajlisu alaihi. Maka kami membuat seperti gundukan tanah ya seperti dudukan yang terbuat dari tanah bukan bukan tapi agak tinggi. Agak tinggi sehingga Nabi SAW duduk di situ wa inna la jal wa inna la jal la jelusun, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi majlisih maka pada suatu hari tatkala kami sedang duduk-duduk dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di tempat tersebut yang agak tinggi id akbala rajulun ahsanin ahsanun nas wajhan atyabun nasi rihan maka datanglah seorang wajahnya sangat tampan tadi siapa malaikat Jibril kemudian tubuhnya sangat harum ka'anna siyabahu Lam yal, lam yas lam ya danas hatta sallama fi tarfil bisad faqala assalamu alayka ya muhammad bajunya sangat putih bersih tidak tersentuh dengan kotoran sedikit pun kemudian dia mengatakan assalamu alayka ya muhammad assalamu wahai muhammad ini datang dalam bentuk orang arab badui para ulama menjelaskan kali ini jibril biasanya menjelma seperti dihi al-kalbi ada sahabat namanya dihi al-kalbi namun kali ini Jibril datang seperti orang Arab Badui dan gaya orang Arab Badui agak kurang sopan. Eh Muhammad, assalamualaikum. <gak> Nggak ada Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah manggil ya Muhammad. Allah Subhanahu Wa Taala manggil ya Nabi, ya Rasul. Ya. Dengan kalimat-kalimat dan tidak mungkin ada sahabat yang berani memanggil ya Muhammad. Nggak ada. Adapun ini karena dia Rasul, Jibril sedang bergaya seperti menjelma seperti orang Arab Badui, maka dia mengatakan assalamualaikum ya Muhammad. Faradda alaihi salam. Rasulullah SAW menjawab. Waalaikumsalam. Kemudian orang ini mengatakan, Jibril mengatakan, A'adinu ya Muhammad. Boleh saya mendekat wahai Muhammad? Subhanallah diulang-ulang namanya. Muhammad, Muhammad, Muhammad. Tidak mengatakan, boleh saya mendekat wahai Rasulullah? Tapi dia mengatakan, bolehkah saya mendekat wahai Muhammad? Kata Rasulullah SAW, Udnu, silakan. Fama zala yakul, A'adinu miraran. Dan dia mengulang, boleh saya dekat lagi? Boleh saya dekat lagi? Kata Nabi, silakan dekat. Hatta wadu 'ala alaihi wasallam. Sampai akhirnya dia pun duduk dekat Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, akhbirni." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku. Dalam riwayat yang lain disebutkan, orang ini waktu datang, dia melompati pundak-pundak para sahabat. Jadi Nabi sedang duduk, kemudian para sahabat sedang apa? Berkumpul, dia masuk melompati pundak-pundak sahabat. Tahu Assalamualaikum ya Muhammad. Dari sini sebagian ulama menjadikan dalil bahwasanya pentingnya bersabarnya seorang guru terhadap murid, terutama kalau murid memiliki ya sikap yang agak kasar. Kita saja seorang ustad, kalau ada orang datang kemudian datang saya namanya Firanda yang mengatakan, wah Firanda gimana kabarmu ya? Saya bilang, ini orang tidak sopan ya di hadapan murid-murid saya saya dipanggil dengan namanya langsung. Kadang timbul keakuan dari seorang guru. Harusnya dia di depan banyak murid-murid saya. Harusnya dia hormati saya. Dia mengatakan, wahai pak, atau minimal, gimana kabarmu pak? Atau gimana kabarmu ustad? Gimana kabarmu guru? Nema, Firanda gimana kabarmu? Ini kan, wah ini nggak beres kalau begini. Oleh karena Nabi SAW, ya lihat orang ini dalam keadaan memanggil namanya. Assalamualaikum ya Muhammad. Aadinu minka ya Muhammad. Bolehkah saya dekat engkau wahai Muhammad? Tapi Rasulullah SAW sabar. Sehingga para ulama menyatakan, ya dalil bahwasanya seorang guru sabar. tatkala menemukan sikap-sikap yang kasar dari murid yang terkadang kurang-kurang apa namanya kurang mengerti adab apalagi mungkin dari jauh ya adab-adabnya berbeda sehingga butuh kesabaran dari seorang guru. Kemudian para hadirin rahmati Subhanahu wa taala. Dari dalil ini juga para, para ulama menyebutkan disunahkan bagi seorang yang hendak menuntut ilmu hendaknya memakai pakaian yang yang indah, memakai pakaian yang yang bersih. Sebagaimana Jibril tatkala datang ingin menuntut ilmu dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tadi disebutkan, "Ahsanun nas wajahan, ya? wajahnya tampan, kemudian apa bajunya bersih, kemudian harum." Karena majelis ilmu adalah majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat hadir dalam majelis ilmu, maka seorang jangan kemudian tidak mandi, kemudian bau badan tidak dibersihkan, datang ke majelis ilmu. Dekat-dekat dengan, kau sudah badannya bau, dekat-dekat dengan ustad lagi, kemudian nanya, kemudian keluar asap dari mulutnya dekat dengan Ustadz, ustad bagaimana kabarnya? Keluar dicium oleh ustad terganggu. Oleh karenanya seorang dalam rangka untuk menghormati majelis ilmu, maka dia siapkan dirinya, siapkan dirinya pakai pakaian yang bersih karena dia sedang hadir dalam majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang dihadiri oleh para malaikat sebagaimana Jibril tatkala hadir dalam pakaian yang bersih dan juga keluar bau harum dari tubuhnya. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Di antara faedah yang bisa diambil juga dari hadis ini bahwasanya seorang terkadang memberi jawaban lebih daripada yang dibutuhkan oleh penanya. Dan ini penting bagi para pengajar ya. Kalau kita lihat murid kita bertanya kepada kita dengan suatu pertanyaan dan kita merasa dia butuh juga untuk mengetahui yang lainnya, maka kita beri jawaban ya lebih daripada apa yang dia butuhkan. Oleh karenanya Al Imam Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya adalah orang yang dermawan dalam segala hal. Bahkan dalam memberi jawaban juga Nabi dermawan. Tidak belit. Jawaban yang diberikan lebih daripada yang dibutuhkan. Sebagaimana dalam hadis yang lainnya. Ini dalam hadis ini disebutkan dalam riwayat tatkala Jibril mengatakan fa akhbirni anis saah kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Maka Nabi mengatakan mal mas'ulu anha bi'alama yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya kemudian dia mengatakan sa'ukhbirukan amarat, amarat saya akan kabarkan kepada engkau tentang ya tanda-tandanya kalau waktunya saya tidak tahu tapi tanda-tandanya akan saya kabarkan kepada engkau ibtidaan langsung dari nabi sallallahu alaihi wasallam padahal yang ditanya tentang kapan hari kiamat saja demikian demikian juga dalam hadis yang lain tatkala Rasulullah SAW ditanya sahabat mengatakan dari Abu Hurairah ya Rasulullah inna narkabul bahr wa nahmilu ma'ana al-qalila ma', minal ma fa bihi atishna seorang sahabat mengatakannya Rasulullah, kami nak pergi berlabuh di lautan, dan kami membawa bekal air sedikit namun kalau kami berwudu dengan air tersebut kami tidak bisa minum, kami akan kehausan, maka kalau begitu bolehkah kami berwudu dengan air laut sehingga air tawar ini hanya untuk minum bolehkah kami berwudu dengan air laut apa jawaban Nabi SAW <tuhuru ma 'uhu> air laut itu air suci dan mensucikan bisa untuk digunakan Berwudu bisa digunakan untuk mandi junub, ya bisa digunakan untuk membersihkan najis, suci dan mensucikan. Namun Nabi tidak berhenti pada jawaban tersebut. Nabi tambah lagi jawabannya. Kata Nabi saw. Al Maitatuhu. dan juga bangkainya halal. Karena Nabi tahu mereka sedang berjalan di lautan, kok bisa jadi mereka menemukan ikan yang mati juga jadi bangkai. Daripada mereka bertanya lagi, Nabi beri jawaban langsung karena Nabi merasakan mereka butuh dengan ilmu tersebut. Pelayan ini apa apa namanya uh, nelayan ini butuh dengan jawaban tersebut. Contohnya lagi tatkala Nabi ditanya dalam hadis Ibnu Umar, mayal Basul Muhrim, wahai Rasulullah, apa yang boleh dipakai oleh seorang yang sedang ihram? Maka Nabi menjawab dengan jawaban yang tidak bisa dipakai. Kata Nabi saw, Al Muhrim, La yalbasu uh, al Kumsan, Wala Sarawil, wala al Baranis, Wala al Amaim, walla Thoban, masahul Wars, wala Zafaran. Nabi SAW mengatakan seorang ihram tidak boleh memakai jubah, tidak boleh memakai uh, celana, tidak boleh memakai burnus, pakaian yang ditempelkan di pundak ya, dan ada tutup kepalanya, kemudian tidak boleh lagi memakai imamah, sorban dan tidak boleh tidak boleh memakai baju yang tidak yang terkena minyak wangi. Jadi jawaban Nabi SAW ya di luar dari pertanyaan orang tersebut, apa yang dipakai Rasulullah menjawab yang tidak dipakai karena ini lebih bermanfaat bagi bagi orang yang penanya. Dari sini Demikian juga dipraktekkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar dalam kisah tadi kita sebutkan di awal hadis, dia ingin berdalil tentang bahwasanya orang yang tidak beriman dengan takdir amalan tidak diterima. Tetapi Ibnu Umar menyebutkan hadis secara keseluruhan. Dia tidak mengatakan Jibril waktu bertanya kepada Muhammad, nih anil iman, kabarkanlah kepadaku tentang iman." Bahwasanya iman adalah beriman kepada Allah dan malaikatnya, para rasulnya, kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhirat dan beriman kepada takdir bukan cuma itu yang disebutkan oleh Ibnu Umar tatkala ingin menjelaskan tapi dijelaskan seluruhnya sejak awal datangnya Jibril sampai akhir kisahnya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang guru kalau merasakan bahwasanya sang murid butuh jawaban yang lebih daripada yang ditanyakan, maka hendaknya dia berikan jangan dia belit, jangan dia mengatakan waktu saya terbatas jangan dia kalau tahu muridnya sedang butuh maka berikan apa yang dibutuhkan oleh sang murid. Para hadirin rahimatullahi subhanahu wa ta'ala tentunya masih panjang insyaallah kita lanjutkan lagi besok hari sampai di sini saja yang bisa sampaikan kalau ada yang bertanya saya persilahkan ya kalau ada yang bertanya saya persilahkan taala alam bisawab. silakan beliau bertanya apa itu disebutkan oleh Jibril bahwa oleh Nabi saw di antara tanda hari kiamat yaitu uh, majikan melahirkan tuannya, ini tentunya akan dijelaskan besok mestinya. Tetapi karena ditanya sekarang, eh kita jawab aja sekarang. Artinya di antara tanda hari kiamat, bahwasanya eh, majikan atau wanita melahirkan tuannya, ada dua atau ada beberapa penafsiran. Di antaranya disebutkan bahwasanya itu tanda akan eh, banyak apa namanya eh, terjadi punya orang melakukan umrah berulang-ulang. Sampai berapa kali tadi? sampai tiga kali ya. Haji mumpung ya, mumpung lagi di mana? <laughs> di Mekah ya. E, masalah ini masalah khilaf di antara para ulama. Ya. Ada yang mengatakan bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ada yang mengatakan boleh ya, keumuman hadis-hadis. Tapi saya sendiri condong bahwasanya e, boleh namun tidak disunahkan, tidak dianjurkan. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak mengulang-ulang umroh. Para sahabat juga tidak mengulang-ulang apa? Umroh. Dan mereka lebih semangat beribadah daripada kita dan umrah mereka lebih susah. Kalau kita tinggal naik bis 6 jam sampai di Mekah, mereka berjalan dari Mekah menuju Madinah dengan naik onta mungkin bisa 8 hari. Sebagaimana Nabi SAW tatkala berangkat melaksanakan haji wada, beliau keluar tanggal 24 atau 25 ada 25 Qa'dah dan sampai di Madi di, Mekah dari Madinah 25 Qa'dah di Mekah tanggal 4 Zulhijjah, sekitar 8 atau 9 hari. Tentunya kesempatan yang mereka miliki untuk mengulang-ulang um, um untuk umroh jarang Nabi sendiri cuma umroh empat kali seumur hidup Nabi sendiri cuma umroh empat kali dan itu tidak itu sekali safar sekali umroh Oleh karenanya yang disunahkan mengulang-ulang umroh tapi dalam safar tersendiri yang disunahkan adalah setiap safar sekali apa umroh Adapun sekali safar sepuluh kali umroh ini tidak di tidak dianjurkan nah, tapi kalau ada orang yang rindu bukan karena keyakinan keyakinan yang salah tapi karena rindu dia ingin senang dengan ibadah umroh maka tidak bisa kita larang Ya, dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama. Tetapi kalau dia ada keyakinan-keyakinan yang bid'ah, contohnya barang siapa yang umrah tujuh kali seperti haji sekali, nah ini repot kalau seperti ini. Tapi kalau dia benar-benar rindu, ya, kita, kita, kita tidak, tidak bisa larang. Ya. Karena ibadah banyak kalau orang sudah umrah, sudah selesai umrah, tawaf, tawaf, tawaf ulang juga boleh, tawaf sunnah. Dia banyak sholat di masjid haram, baca Al-Quran di masjid haram. Ya. Adapun meyakini apa menjadikan mengulang-ulang umrah sunnah, maka kita katakan tidak sunnah. Tidak sunnah karena tidak dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Sampai-sampai di antara para khulafah Rasidin, kalau tidak salah Abu Bakar dan Umar, mereka menyatakan haji ifrat lebih afdal daripada haji tamatuk. Mereka mengatakan haji ifrat lebih afdal daripada haji tamatuk. Kenapa? Karena mereka memandang orang yang sudah haji tamatuk, dia sudah haji dan sekalian umrah, dia tidak akan safar lagi untuk umrah. Karena sudah laksanakan apa? Umrah. Oleh karena mereka mengatakan yang lebih afdal, haji ifrat. Supaya dia pulang lagi dan safar lagi untuk apa? umroh. Ini menunjukkan mereka memahami sekali, safar sekali apa? Umroh. Faham maksud saya? Jadi Abu Bakar dan Umar memandang bahwasanya yang lebih afdal haji ifrat daripada haji tamatu. Haji tamatu itu apa? Menggabungkan antara haji dan umroh dalam satu safar. Abu Bakar dan Umar mengatakan yang bagus adalah ifrat. Kenapa? Karena mereka khawatirkan akan ditinggalkan Ka'bah kalau orang sudah sekali haji, sekali perjalanan haji dan umrah, tidak balik lagi untuk umrah. Maka mereka mengatakan yang afdal haji saja supaya orang-orang nanti ingin balik lagi untuk melaksanakan apa umroh. Ya, kalau ternyata haji ifrat pun bisa umroh setelah itu mengulang-ulangi. kalau gitu semuanya sama saja mau ifrat mau tamatu. Oleh karenanya ini dalil bahwasanya ya, yang, disunahkan sekali safar sekali umroh. Yang ingin mengumrohkan ibunya kelain waktu. Ya, lain waktu safar yang lain. Tapi saya katakan kalau ada yang, yang rindu karena ingin umroh, maka saya tidak bisa larang. Tapi tidak disunahkan. Pertanyaan, apakah Ria setelah selesainya amal perbuatan membatalkan pahala. Apakah Ria setelah selesainya amal perbuatan membatalkan pahala seperti Ria ketika melakukan amalan perbuatan tersebut? Contoh orang Ria dengan sedekah yang ia keluarkan dengan menyebutnya setelah sedekah. Apakah pahala sedekahnya akan hilang? Jadi ini orang dia sedekah dia ikhlas. Dia sedekah dia ikhlas. Setelah uh, tahun kemudian timbul riak dalam dirinya ingin pamer. Oh saya yang saya yang bangun masjid itu saya yang sum, sumbang. Sebenarnya dia ikhlas waktu itu tapi hatinya gatal-gatal karena orang meremehkan dia. Orang kamu ini siapa sih? So, akhirnya dia saya yang apa namanya? Saya yang bangun masjid itu. Lu mau apa lu? Saya yang bangun. Jadi akhirnya dia terpaksa ria. <laughs> Seperti ini bagaimana? Kata para ulama, kalau amal sudah selesai sudah selesai. Ini ria dosa tersendiri. Tidak ada kaitannya dengan apa? E, pahala yang tadi. Pahala tadi sudah selesai. Ini dosa tersendiri. Adapun sedekah yang di awal diterima insya Allah. Karena dia tidak riak tatkala sedang apa? Sedang sedekah. Ya. Ada lagi yang bertanya? Maksudnya di sini. oh, anda jadi masalah. Kalau kita sebelah kiri kebetulan depan kita ada makam Rasulullah maka tidak tidak masalah. Karena niat kita bukan menghadap makam kebut kebetulan tempatnya full sehingga saf kita di sebelah sini. nggak jadi masalah. Ada lagi yang bertanya? Yeah. Uh, beliau bertanya tentang Bid'ah hasanah dan Bid'ah Dolalah Ini insya Allah akan kita bahas pada hadis yang kelima Insya Allah umroh lagi nanti <laughs> Um Rasul Nabi, kita insya Allah kita bahas hari kelima insya Allah. Sekarang waktunya nggak cukup, silakan. Orang tawaf ya, bagaimana hukum tawaf di Masjid Nabawi? Yang ada jalan-jalan di Masjid Nabawi. Kalau tawaf di Masjid Nabawi itu kurang kerjaan. Jadi kalau jalan muter tujuh kali berapa kilo di Masjid Nabawi? Luas. Kita bilang sekalian tawaf kota Madinah, jangan tawaf kota Madinah. Kalian kota Madinah, jalan kaki lebih afdol daripada naik bis. Ini seperti dari mana seperti ini? tawaf, tawaf. cuma satu di alam semesta ini. Cuma di Ka'bah. Ya. Selainnya tawaf bid'ah atau tawaf syirik. Nggak ada. Tawaf yang, yang... Barang siapa yang buat tawaf selain di selain di Ka'bah, berarti dia telah menyaingi rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau di sini, tawaf di apa jalan-jalan enggak -jalan jadi masalah. Jangan dinamakan apa? Tawaf. Bagaimana hukumnya merokok? Ya. <laughs> Hukumnya rokok haram jelas ya. Tidak ada orang yang merokok bilang bismillah kemudian merokok enggak ada. Enggak ada setelah merokok mengatakan alhamdulillah ya. Yang ada merokok tangan kiri kemudian diinjak-injak. Yang saya sedih kalau ada yang merokok sambil bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. <laughs> Subhanallah. Mencampur antara kebatilan dengan kebenaran. Rokok haram. Tanya semua orang, semua dokter mengatakan rokok apa? Haram. Pemerintah pun tahu rokok apa? Haram oleh kalian untuk lihat sekarang peringatan pemerintah rokok membunuhmu. Gambarnya tengkorak sekarang. Sekarang sudah berubah. Kalau dulu gambarnya ingat rokok bisa membuat merusak apa mengganggu janin, bisa buat impotensi, bisa ini kanker. Sekarang langsung kesimpulan bisa membunuhmu. Dan berita terakhir yang saya baca ada seorang anak yang kena kanker karena rokok bapaknya. Bapaknya tidak pernah merokok di hadapan anaknya, tidak. Dia kalau merokok keluar rumah, tetapi bajunya ada bekas-bekas nikotin. Kemudian dia gendong anaknya, akhirnya anaknya kenapa? kena kanker. Dan kasus teman saya di Madinah, istrinya meninggal dunia, istrinya perawat di kota Madinah. Saya kenal baik, istri saya juga kenal baik. Meninggal dunia gara-gara suaminya perokok. Dia nggak merokok tapi perokok pasif. Akhirnya kena kanker, akhirnya meninggal, meninggal dunia. Dan oleh karenanya uh, semua orang tahu rokok itu uh, memberi kemudaratan, dan kita tidak boleh merusak diri kita. Adakah tawafada dalam ibadah umrah? Kita ada khilaf di antara para ulama, tapi pendapat yang kuat tidak ada tawafada. Tawafada cuma dalam haji. Tawaf ada dalam haji karena konteks yang disebut oleh Nabi. Ija ada akhiru, akhir ahdi kumbil bait. Jadikanlah uh, perpisahan kalian dengan tawaf di Ka'bah adalah tatkala sedang ibadah haji. Bukan tatkala umrah. Demikian saja para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah besok kita lanjutkan kajian kita. Wabillahi taufiq. warahmatullahi wabarakatuh.